Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family ya. Ini hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 2021 diberangkatkan bis ALS Nopin 378 dengan Cincu Tulang Rizal Sinaga. Mobil apa ini ya? Ini bukan ya Pak, ini Pak. Oh, Holden. Holden ya. Kali. Siang hari ini bis ALS Nopin 378 tidak biasanya melewati jalur sini ini ya, karena ini waktunya sudah siang dan mepet. Jadi lewat tengah kota. Klakson bang, ini bang, orang ini bang, ini klakson. Family Raya. Bang Koran, ini tadi mumpanya anginnya berapa? Angin ya 120 depan. 120, udah betul Tulang Rizal. 120. 120, 120. Belakang. Belakang 30. Ya, apa rupanya tadi di depan kalian bikin? Oke, okay, ini tuh. Wait, aku dari ngomong yang tukang timbel bang itu. Berapa angin depan? Kakak 30. Angin depan? 25. Salah dengar aku. Salah dengar ya? Salah dengar. Oke. Okay. Menurut Bang Warhan, Tulang Rizal ini cincu humoris atau bikin jengkel? Ngegas lebih baik gitu ya? Nah. Apa ngegas itu? tegas. Tegas 120 aturan depan, belakang itu 127. Dia kalau panas 133. Pas kan? Pas juga 120 kan? 125 kalau panas. Pasal 1 ayat 1 tambah 5. 125 depan musim hujan enggak enak di bawah. Kenapa tuh lah? Layang-layang. Marinir ya. Marinir siapa? Joko. Oh, Joko. Kan melukan negara dia kayak rangsa. Iya. Kalau kau pasti bayonet. Oh iya iya. Sekarang iya. Enggak jaga kok. Joko. Diangkat semuanya. Halo Bu Ani, 38 mau landing, kasih parkir Joko sama Opatus Tabe, nanti angkat Tabe udah mati wong ewe, yo oh juga negara, gue li bayonet. Oke Ketua, terima kasih Ketua. Oke. Ada orang gak?
Mana orangnya? Gak ada kumpul. Sepi banget ini, gak ada sewanya ini tulang. Lagi jalan gak tahu. Iya ya. Paketnya pun hanya 3 potong. Paket 3 potong, sewanya sepi ini. Paketnya hanya 3 potong ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 02743759 65, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Ini paket baru tiba. Kok sepi ya Pak, kuat ini paketnya? Oke, ini sepi sekali. Hanya 3 potong ini? Iya. Nggak ada sewanya sama sekali nih teman-teman. Mungkin naik di jalan ya. Kok sepi ini tulang? Bingung saya ini. Pak Ketua, Pak. Ini tulang dari jalan bingung kok sewanya sepi. Oh, naik di jalan. Oh gitu ya? Ya. Ada berapa sewanya? Ada dulu, tapi naik di jalan. Cuma ngambil kita. Oh. Jadi Pak Joko sama Pak Kupasut bertugas kamar mandi gosok WC. Bener po? Bener, maka saya tanya lo itu gak kok. Saya video kan? Nanti video gue, nah, mau lima berjaga. Ada apa ini, Pak? Oh iya. Pak Joko sama Pak Kupasut dihukum bersih-bersih toilet. Perkara. Mandi di mana Bang Waran? Di pool aja ya? Kan di sini nggak ada orang, sini hanya namanya di pool berarti lagi. Nah itu kan dibersihkan toiletnya, nggak oh. Bisa. Orang itu lagi dihukum bersih-bersihkan toilet. Iya. Karena kemarin nggak kakak telepon. Itu satu lagi, 3 foto. Baru 2 man. Apa tulang? Hadiah kuis untuk orang mobil sekarang. Begitu ya? Pertanyaannya kan? Karena nggak ada sewanya ini. Oh, ya salah seragam lagi kamu voting ya. Katanya, oh. Kita kan badai pakai putih. Oh iya iya. Kamu sudah di 2 bulan, padahal kan bulan 7 sekarang bulan 8. Oh. Walaupun gak berapa hari kan 2 bulan kan itu. Iya. 2 bulan, 2 bulan. Ini gimana kamu tuh? Sudah 2 bulan di sini.
langsung ke darat tentang hari ini apa. Jadi mau kerja itu biar sama. Bapak ketua jangan main-main itu. Saya berani negur kamu. Bapak cuaca takut loh, pakai batik apa gitu. Lain kali ya, jangan begitu. Kalau bisa dipakai lagi nggak apa-apa, terasa. Apa kamu? Mandikan di sana. Apa? Kamu enggak ngelipot telepon pangkat tadi-tadi lu. Ayo. Cantik-cantik sewanya. Kamu kan ada. Udah tadi udah sama Pak sama kan yuk. Ini agak kecewa ini Mas Haji sini. Karena sewanya naik di jalan. Iya. Sudah nyiapkan konten mau ke Tanjung Marwah dia. Oke ya, saya akhiri saja video tentang pemberangkatan bis ALS Nopi 378 ya, yang mana dari agen perintis tidak ada penumpang yang naik sama sekali ini ya, mungkin naik di jalan, dan menurut info dari Pak Ketua sewanya ada 10 orang, paket hanya ada 3 potong. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Maka sampai sini nggak ada, bawa itu. Karena masuk kamar mandi, Pak Bu. Iya, Ketua. Maka ada panggilan masuk semua itu. Tapi nggak mau ngangkat, tugas negara katanya, ya udah. Baik.